kebijakan yang tidak sehat, sebetulnya itulah yang harusnya menjadi objek utama KPPU. Maka betul tindakan KPPU sekarang justru menciptakan efektivitas, efisiensi, atau sebaliknya. Berarti hukum ini belum diterapkan seperti sebagaimana seharusnya, itu aja. Tapi yang memutus adil dan tidak, bukan DPR. Betul, Pak. Tapi yang bikin timbangannya DPR, Pak. Iya, itu. Kalau itu perintah pemerintah, ya kalau kita melaksanakan nggak boleh dihukum dong. Berarti sebetulnya tuduhan bahwa kita kata sepakat atau bersepakat atau bersekongkol untuk mengadakan kartel sebetulnya nggak terbukti. Pernyataan KPPU adalah kuasi lembaga peradilan itu juga tidak punya dasar. KPPU adalah kuasi lembaga administratif juga tidak punya dasar. Kode etik dan lembaga pengawas itu harus ada di dalam. Mana tingkat power dari DPR untuk bisa mengkoreksi ini? Saya percaya pada wakil bapak rakyat. Bapak saya percaya, tapi teman bapak yang lain bisa enggak? Saya bisa mempengaruhi mereka. Seberapa besar kan? Dan apabila suatu lembaga yang diberikan kewenangan super body itu akan cenderung abuse of power. Kita tidak setuju kalau KPPU itu punya kewenangan mengadili. Efektifkah undang-undang ini diterapkan di Indonesia? Apakah tidak menimbulkan ketidakadilan atau diskriminatif? Prof, tetap berpendapat bahwa perkara 12 pelaku itu bukan sebagai kartel ya? Iya, bukan. Kita ada sistem hukum di Indonesia di mana membedakan secara prinsip siapa penuntut, siapa pemutus, siapa penyelidik. Kita menginginkan adanya pemisahan yang jelas, terutama sebagai fungsi hakimnya tadi, pemutusnya, terus dilepaskan.